Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenankan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Nah, sebelum mengetahui hal lebih banyak tentang kewirausahaan, teman-teman perlu tahu nih apa saja karakteristik kewirausahaan. Apa saja sih karakteristik dari kewirausahaan? Karakteristik kewirausahaan diantaranya adalah percaya diri, berani mengambil resiko, berorientasi pada masa depan, keoriginalan, kepemimpinan, dan berorientasi pada tugas dan hasil. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat kewirausahaan. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi. Dua, keinginan untuk bertanggung jawab. Tiga, prarasa terhadap resiko menengah. Keempat, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan dalam perorganisasian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wirausaha. Yang pertama yaitu usaha retail atau minimarket, merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Yang kedua, startup bisnis, istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Dan yang terakhir yaitu industri kreatif. Oke, yang selanjutnya cara menjadi wirausaha sukses adalah: yang pertama, memiliki skill sebagai pengusaha. Yang kedua, memiliki akses permodalan. Yang ketiga, mampu menghasilkan solusi. Yang keempat, cepat mengambil solusi. Yang kelima, pandai mengatur wirausaha. Yang selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu materi pelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.